Hai hey semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 1 podcast akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Clara Cynthia Sesmayadi Kusuma, kelas 10 IPS 2, nomor absen 13. Nama saya Kenny Dimyati Astan dari kelas 10 IPS 1, absen 17. Nama saya Gregorius Satria Yudha Wicaksana dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 13. Jadi, hari ini kita akan ngobrol nih tentang apa itu pendidikan berkualitas di era pandemi. By the way, kalian udah lihat belum berita COVID di Indonesia? Iya, kemarin aku udah lihat juga di TV kalau COVID di Indonesia udah merajak. Oh, kemarin aku lihat juga tuh di koran. Katanya Indonesia kasusnya menurun drastis ya. Cepat juga ya COVID di Indonesia udah mereda jadi PPKM level 2. Padahal dulu itu masih PPKM level 4, masih parah sih. Keren sih menurutku. COVID di Indonesia bisa mereda cepat banget tuh, gara-gara masyarakat pada menerapkan norma-norma yang udah dibikin sama pemerintah. Apa aja tuh isi norma-normanya? Norma-normanya itu yang kalau keluar rumah harus pakai masker, sebelum makan bercuci tangan, dan setelah dari pergi harus mandi dan keramas. Oh gitu, iya ya. Ada juga loh masyarakat yang nerapin cara dari buku panduan yang dikasih sama pemerintah. Wah, hebat. Tahu nggak sih, kemarin tuh aku lihat berita ya, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada DPR RI karena sangat responsif membahas, menyetujui, dan mengesahkan perpu tentang pandemi COVID-19. Wow, makin baik aja nih Indonesia. Iya tuh, bener. Aku salut sih. Oh, ini ya perpunya. Perpu nomor 1 tahun 2020. Ya bener tuh yang itu. Isinya kayak gimana? Isinya sih sebagian besar berupa dampak yang dihasilkan oleh pandemi ini terhadap bidang ekonomi nasional dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Ngomong-ngomong, kita mau cari buku panduan tadi di mana nih? Di Gramedia aja, deket kok, cuma 15 km aja. Kemarin aku sama temanku cuma 20 menit. Tumben, kemarin kamu sama teman-temanmu pas ke Gramedia lama banget. Kenapa tuh? Apa ada masalahkah sama kondisi ban sepedamu? Dari kemarin kayaknya ada kesalahan sama gear bagian belakang yang tidak lurus, makanya bikin laju ban sepedaku tersendat-sendat. Dan kalau dipakai buat sepeda tuh nyaman gitu loh. Emangnya gear berpengaruh banget ya sama roda sepeda? Iya, kalau kita menggunakan gear ratio kecil, maka memakai sprocket yang besar di belakang dan chainring yang kecil di depan, yang berfungsi untuk tanjakan, berkayuan lebih ringan, tapi membuat kecepatan tidak maksimal. Sedangkan jika menggunakan gear ratio besar, akan memakai sprocket yang kecil di belakang dan chainring yang besar di depan, yang berfungsi untuk turunan atau jalan datar, membuat kecepatan menjadi maksimal tanpa terlalu banyak mengayuh. Oh gitu-gitu, tapi gearmu ada kendala kah atau masalah? Iya, sepertinya ada kerusakan. Waduh, bisa bahaya tuh kalau nggak dibenerin. Ya tuh, jangan lupa di servis sepedamu. Oke. Eh, beli by the way, beli bukunya itu di Gramedia yang di Slamet Riyadi kan ya? Iya, kenapa Ken? Ngomong-ngomong soal Gramedia, kan setiap Gramedia kalau dilihat-lihat pasti tempatnya bagus banget kan? Kalian pernah nggak sih dulu awal mikir-mikir dulu awal mulanya bisa sampai sebagus itu? Kalau dipikir-pikir bener juga sih. Coba aku search, siapa tahu dapat. Oh, ini dapat. Coba kalian lihat. Gramedia Bookstore. Gramedia Bookstore is an Indonesian bookstore retail owned by Kompas Gramedia. Established in 1970. Gramedia Asri Media has contributed to give inspiration through knowledge, endeavor, and direct participation to society for more than 50 years.
started in February 2nd, 1970, with the beginning of a small bookstore in West Jakarta, providing more than 120 retail stores spread across 53 cities and 33 provinces. Gramedia Asri Media is expanding to have official online sales on all major platforms with more than 1 million active members and continue to grow under the Gramedia brand. Gramedia Asri Media is reinforced by 6 major publishers which have released more than 100,000 book titles, making Gramedia Asri Media the largest publisher and book retail group in Southeast Asia. In addition to providing books, Gramedia also offers a variety of other products such as stationery, office supplies, and sport equipment. Gramedia Bookstore was established by the founder, P.K. Ojong, since his goal was to distribute books across Indonesia. Okay, aku udah selesai bacain artikelnya tuh. Cukup bagus ya menurutku. Eh, kalian tau gak sih sekarang pada bikin kaos? Motifnya macam-macam loh. Apa aja tuh motifnya? Ada yang motifnya cerita rakyat, ada juga yang motifnya wayang. Masih ada banyak lagi macam-macam motifnya. Wah, banyak juga ya motifnya. Motif kaosnya tuh terinspirasi dari budaya lokal dan benda. Mencintai budaya sendiri ya, good. Terus yang buat kaosnya itu siapa aja ya? Kalau di daerahku itu yang bikin anak-anak muda. Cewek cowok ya? Iya, dari anak muda cewek maupun cowok biar saling melengkapi juga. Habis itu kaosnya dijual ya? Di daerahku itu udah dijual kaosnya kayak gitu semenjak pandemi melanda negara kita. Terus cara ngitung biaya produksinya gimana? Yang pertama dan pasti biayanya sesuai dengan uang masing-masing punya. Terus? Pas mau beli bahan baku produksi harus sesuai dengan budgetnya. Nah, kan pas mau buat kan ada tenaga kerjanya kan? Nah, itu pasti juga ngeluarin uang buat bayar tenaga kerjanya juga kan? Ya pastilah. Nah, kalau bahan bakunya ada yang rusak gimana? Ya beli lagi, cuman pakai biaya overhead. Oh, agak jadi beban juga ya. Ya namanya juga usaha kan pasti ada kendalanya. So, pasti itu. Jadi persiapan kamu buka usaha juga banyak ya? Ya nih, dimulai dari biaya buat beli bahan baku produksi, habis itu biaya buat bayar tenaga kerjanya. Nah, yang terakhir nih yang agak berat, biaya overheadnya. Yang penting sih, dari awal kita ada niatnya buat buka usaha. Wah, udah nggak keras ya, kita bincang-bincangnya udah agak lama nih. Mulai sini dulu ya, makasih yang udah denger podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa nantikan podcast kami selanjutnya. Bye everyone.